kostumnya apa ya, Mbak ya? Queen of Merani Ores. Oke, nah ini kalau diperkirakan beratnya berapa, Mbak? 38 kilo. Terbuat dari daur ulang tadi ya, Mbak ya. Oke. Yeah. Ini dari khas apa, Mbak? Menceritakan tentang apa kostum ini, Mbak? Hutan Meranti. Hutan Meranti lah. Oke. Yeah. Kalau pin ini dari mana? Dari Kota Baru. Kota Baru. Berapa lama memasang baju ini tadi? Sekitar setengah jam. Setengah jam semuanya. Kalau untuk membuat ini keseluruhan berapa lama, Mbak? Sampai berbulan-bulan, Mbak ya. Berarti prepare benar untuk ini, untuk acara ini. Yeah. Yeah. Tadi itu apa aja, Mbak, karakternya yang dijurikan, Mbak, yang dinilai, Mbak? Baik, kalau untuk pawai budaya itu yang kita nilai itu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah kekompakan, berikutnya adalah kostum dan juga perform. Perform itu termasuk keliling atau atraksi. Kalau untuk fashion karnaval itu ada 4 poin penilaian. Itu yang pertama originalitas, modifikasi dan juga kreativitas. Berikutnya ada penampilan, berikutnya ada komposisi dan yang terakhir itu ada make up. Pendapat Pian tentang kostum-kostum di karnaval fashion tadi gimana, Mbak, untuk tahun ini, Mbak? Kostum-kostum untuk fashion karnaval tadi luar biasa, bagus sekali. Jadi ada beberapa yang memang ide-ide baru, jadi inovasi baru. Namun memang ada beberapa juga kostum-kostum yang tahun lalu pernah diikutkan, cuman telah dimodifikasi. Jadi semuanya boleh dibilang kostumnya baru. Kalau pawai budaya Banjar bagaimana? Kalau untuk pawai budaya Banjar, tadi juga sangat atraktif sekali, jadi banyak kesenian yang ditampilkan, salah satunya puntau, terus juga tadi ada upacara memakani buaya, itu dari Tabalong. Jadi sangat beragam budaya yang ditampilkan oleh para peserta. Dan selanjutnya kita juga akan siap-siap menyaksikan penampilan fashion karnaval. Wow.